ربك من قد خلق الخلق ولكل قد قدر الرزق ربك من قد خلق الخلق ولكل قد قدر الرزق هو من يرفق فينا رفقا شكرا للملك المنان شكرا للملك المنان انهض واعمل دون تواني An, Babu ma'rifati alamatil i'rabi Bab ma'rifah Mengetahui Bab pengetahuan Tentang alamatil i'rab ya Tanda-tanda i'rab Tanda-tanda perubahan itu Babu ma'rifati Bab mengetahui alamatil yorob ya tanda-tanda yorob ya arba'u alamatin rofa' itu memiliki empat tanda berarti setiap fi'il atau isim yang rofa' maka salah satu tanda rofa'nya adalah yang empat ini pertama ad-domatu doma yang kedua anaknya doma al-wawu kemudian saudara dari wau wal alifu yaitu alif kemudian baru aja nabi yang lain ini. yang keempat nun yakni yang beliau maksudkan anal an kalimata sesungguhnya kalimat itu yu'rafu diketahui raf'uha raf'anya biwahidin dengan salah satu min arba'i alamatin dari empat tanda amat tomatu nahu adapun tomah nahu contohnya ja'a zaidun Ja'a Zaidun Fa Zaidun fa'ilun Maka lafaz Zaid adalah fa'il Marfu'un bidhommati Diropakan dengan domah Ini kayaknya imah punya Jadi di kitabnya pakai A Hamzahnya di atas Adanya di bawah Ima domatu Baik itu domah kalau mengatakan amma nanti kurang pas adanya. Karena di sini mengatakan annal kalimata sungai kalimat itu yu'rafu rafuha diketahui rafa'nya biwahidin dengan salah satu min arba'in alamatin dari patanda. tanda. Imma dhammatu ada kalanya dom doma. Nah, contohnya ja'a Zaidun. Fa Zaidun fa'ilun, maka Zaid adalah lafaz adalah fa'il, marfuun bil dhammati diropakan dengan thoma. hawil wau ai imal wau atau ada kalanya wa wau nahu jaa abuka wa jaa zaiduna fa abuka maka lafaz abuka fa'ilun adalah fa'il marfuun diropakan bil wawi dengan wau karena soal khamsah wa zaiduna dan lafaz zaiduna pada lafaz Ja'az Zaiduna fa'ilun sebagai fa'il marfu'un bil wawi dirafakan dengan waw. Awil alifu atau ada kalanya ah? alif nahu ja'az Zaidani. Ja'a az-Zaidani fa'il. Fa Zaidani maka la Zaidani fa'ilun fa'il marfu'un bil alifi dirafakan dengan alif. Awil nunu atau ada kalanya nun nahu yaqribani. Fa yaqribani fi'lun mudhari'un Maka yang teribani adalah ilmu dhari marfu'un diropakan bisubutin subutin nun Dengan subutin nun Tetapnya Tetapnya nun Sekarang dibahas satu persatu Wa amma dhammatu maka ada pun dhamma Fatakunu maka menjadi alamatan lirrafi tanda ropa Fi arba'ati mawadhi'a Pada empat tempat Fil ismil mufradi Pertama pada ismil mufrad Wa jam'i taksiri Jadi taksir Jama'i ilmu nasi salimi Dan Jama'ah an-nasi salim Dan yang terakhir yang keempat Wal fi'lil mudari'i Dan fi'lil mudari' Alladhi lam yattasil Yang tidak bersambung bi akhiri Dengan akhirnya sesuatu Yang yang beliau maksudkan An-nadhammada sebenarnya dhammah Takunu alamatan lirrafi Menjadi tanda rafa Takunu ya, Menjadi alamatan ah. tanda Lirrafi terhadap rofa fi hadhil pada tempat-tempat ini tempat-tempat ini tadi sudah disebutkan yaitu siufrat, jama taksir jamak manasi salim dan fi al mudari ay yurafu rafuha maksudnya diketahui rafuha rafanya yang empat ini biwujuduq dhammati dengan adanya domah wujud ada diwujud ya. otomati dengan adanya domah <tuh> piha padanya, pada yang empat itu lafzon baik domahnya itu langsung secara lafzi artinya didengar langsung lafaznya domahnya itu autakdiron atau domahnya itu tak takdir atau memperkirakannya karena tidak nampak tidak kelihatan <tik> <tik> fal ismul mufradu maka isim mufrad nahu contohnya jaa zaidun wal fata nah zaidunnya yang zahir wal fatanya yang muqaddar contohnya jaa di sini fi'il zaidun jadi fi'il Fazaidun fa'ilun maka lafaz Zaid fa'ilun sebagai fa'il marfu'un dirafakan bil dengan dhammah yang zahirah yang nampak. Wal fata dan sementara fata fa'ilun sebagai fa'il marfu'un dirafakan juga bil Tapi rafaknya dengan dhammah yang muqaddarah yang diperkirakan. Kenapa diperkirakan Lita Karena ta'dzur ta tidak bisa menerima harakat harokat. Ini kemarin udah ada istilahnya ta'azur, ada yang sikol. Kalau sikol bisa menerima harokat, lebih berat. Kalau yang ta'azur memang tidak bisa menerima harokat. Wajamut ut taksiri dan jama taksir. Nah, ini dijelaskan definisinya di sini ya. Kalau musim mufrad tadi tidak ada definisinya Dijelaskan. Wajamut ut taksir dan yang kedua jama taksir. Wah, wah yaitu apa itu jama taksir? ma taghayyara am bina'i mufradihi apa yang berubah dari bentuk mufradnya nau contohnya ar-rijalu ja'ar-rijalu wal asari ja'ar-rijalu wal asari ar-rijalu ini yang zahir al asari di sini yang muqaddar. Hmm. Ini kedua-duanya jama taksir. Ar-rijalu jama taksir dari rojulun. Sementara asari jama taksir dari asro. Asro itu tawanan. Asirun satu tawanan. Asironi dua tawanan. Asro itu udah jama taksir udah asro. Kemudian jama taksir ini jama' lagi Nah, namanya sigat muntal Jumu' menjadi asari ini jamaknya yang terakhir ini tidak bisa dijamak lagi jamul jamai jamak yang dijamak lagi hmm itu sudah jamak dijamak lagi menjadi asari kayak syartun satu syarat syarapani syara nah, syurut syaraid syurut sudah jamak dijamak lagi menjadi syara'id nah, sama dengan ini ada hmm. ya Nah, ini kenapa dikatakan di sini berubah dari bentuk mufrad? Coba aja dilihat. Rojulun. Rojulun. roknya nya fathah. Ro. Ju. Terus jimnya domah. Menjadi rijalun. Rinya sekarang waktu jamak kasroh, Terus jimnya yang tadinya domah menjadi ja fathah. Terus uh, yang tadinya ada ada tidak ada alif. Setelah itu ada alif. Wajah lihat. Ro julun. Hmm. Ro julun. Nah. Eh. nya, -nya boma. Terus jamaknya ri. Ja. Ini alif tidak ada. Di sini pas eh, jamaknya alifnya ada. Makanya dikatakan di sini jamak taksir itu mata gayara apa yang berubah am bina i dari bentuk mufradnya hmm. wal asari dari asra asra as sinnya sukun terus menjadi asari asra alifnya ada ada di sini ada Farijalu maka lafaz arrijalu fa'ilun adalah apa? Fa'il marfu'un bidhammati zahirati dirafakan dengan dhammah yang zahra. Wal asari dan asari fa'ilun marfu'un fa'il yang dirafakan bidhammati muqaddarati dengan dhammah yang muqaddara. Oh berarti asara bunyinya ini, bukan asari, asara. Kalau mengadakan asari nanti listikol berat berarti kali usaro usaro ya berarti usaro tidak mengatakan asari ya kalau asari nanti dia si kol berarti asaro wa iya tukum usaro oh usaro asaro juga bisa usaro juga bisa usaro kalau di Al-Quran berarti Usara Di sini i'rabnya ta'zur. Ta berarti ta'zur ta berarti alif. Kalau asari ya berarti sikol Ya. Berarti di sini usara ya, bukan asari ya. Usa Usara. Hmm. Usara marfu'un di Ya. Bidhamatil muqaddarati Dengan dhamah muqaddara Li ta'azur karena ta'azur Kemudian yang ketiga tadi Wa jam'ul mu'annasis salim Jama' mu'annasis salim Apa itu jama' mu'annasis salim? Wa huwa yaitu Ma jumi'an Bi alifin wa ta'in mazidatain Apa yang dijama' dengan Menggunakan alif dan ta' Yang kedua-duanya Alif dan ta' itu Mazidatain Merupakan tambah Tambahan Nah, contohnya Ja'atil hindatu Ja'atil hindatu Fal hindatu fa'ilun Maka lapas hindat adalah apa? Fa'il marfu'un diropakan Dabamatu zahirati Dengan domah yang zahira Nampak Yang terakhir yang keempat adalah Wal fi'lul mudari'u Dan fi'il mudari'u allazi lam yattasil bi akhirih shay'un yang tidak bersambung di akhirnya satu nah contohnya yaub ribu zaidun. wa yakhsha amrun yadribu ribu al mudhari marfuun wa yakhsha juga fi al mudhari marfuun cuma yadribu marfuun bi dhammatuz zahirah kalau yakhsha marfuun bid dhammatul muqaddarah Ya. Wa bagrun. Nah, Sama-sama. Ketiga-tiganya ini marfu. Yadribu, yakhsha, yarmi. Fa yadribu maka lafaz yadribu fi adad mudhari'un fi il mudhari marfu'un bi zahirati dirafa'kan dengan dhammah yang zahira. Wa yakhsha sementara yakhsha marfu'un dirafa'kan bi muqaddarati dengan domah yang mukodara diperkirakan li ta'azuri karena huzur wa yarmi dan yarmi marfu'un dirapakan bil dhammatil muqaddarati dengan dhammah yang muqaddara lis saqli ay lis siqal karena berat berarti ada penyebabnya itu istilahnya ta'zur ta tidak bisa menerima harokat ada namanya siqal atau berat. Pokauluhu dan ungkapan beliau yang mengatakan al-fi'lul mudari'u al-ladhi lam yattasil bi akhiri syai'un ihtirazun amma iza tasala bihi aliful isna'in Kata-kata beliau, ungkapan beliau mengatakan fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu. Nah, apa yang di sini sesuatu? Ah. Ungkapan beliau yang mengatakan tidak bersambung darinya dengan sesuatu itu ihtirazun mengecualikan ihtiraz sebenarnya artinya memelihara ya Memelihara itu maksudnya mengeluarkan, mengecua, mengecualikan. Amma dari alfa yang atau dari fiil mudore yang izat tasolabihi apabila bersambung. Izat tasola itu soleh apabila bersambung bihi dengannya aliful isnain alif yang berarti dua. Du, nah no, contohnya yaud ribani kalau pakai tak tahu ribani. ni. Aw wabul jamaah jama'ati atau mengecualikan fi'il mudhari yang bersambung dengan wawu jama'ah. Naw wa yatribuna wa tatribuna. Ini udah semua di apa? Matan Jurmiah kemarin. Aw atau mengecualikan juga fi'il mudhari yang bersambung dengan ya ul muannasatil mukhatabati ya yang menunjukkan perempuan yang dilawan bicara nah contohnya tauribina menyambung dengan dia fa innahu maka sungguhnya masing-masing dari yang tadi itu atau fi'ilmu mudhari yang bersambung dengan alif waw dan yaitu itu Yurfau bi tubutinuli diropakan dengan tetapnya nun kama sayyati sebagaimana akan datang penjelasannya nanti dalam waktu yang sangat dekat nah, karena pakai sin ini hmm, sa pakai sin nah, itu menunjukkan waktu dekat. Waktu turiza Elton dan mengecualikan juga dan dikecualikan juga. Tadi di atas pakai masdar ya ya taruz ihtiraz. Sekarang ini pakai fiil madinya wah atau wah turiza dan terkecualikan juga atau dikecualikan juga amma dari apa yang atau dari fiil mudhari yang izat tasolabihi apabila bersambung dengannya nunut tawqidi nun tawqid al patu nun tawqid khwafifah berarti su sukun awis saqilatu atau nun tawqid saqilah berarti yang tas yang tas di nah contohnya layus janan nawala yakunan Layus janana berarti ini nuntau nuntau kit ya sakila walayakunan ah berarti ini yang kopi ini sebenarnya nun hadir tapi diganti dengan tanwin di sini hmm. ini keluar Quran surah Yusuf ya hmm. hmm. fa'inau maka sesungguhnya fi ilmu itu kalau bersambung dengan dua nuntau kit baik kopi maupun sakila yubna alal pathi maka dimabnikan ditetapkan harokatnya itu atas fat fatha, terus fatha aja anunya dalam kondisi apapun la yusja nanna ini ini akhir nanna yusja nanna wa nan ah, itu. Hmm. ya kan akhir fil itu nun ya Awet tasolat bihi atau bersambung dengannya nun niswah nun yang berarti banyak perempuan. Tahu contohnya walidatu <Sing> yudhi'. Nah. Wal walidatu yurdhi'na <Sing> auladawun haulain kamilayni liman arada an yutimma yur asalnya adalah yur asalnya yurdi'u nyambung dengan nun menjadi yur kalau yur belum nyambung ya ropaknya pakai domah tapi setelah bersambung dengan nun menjadi yur fa'innahu yubna maka sungguhnya dimabnikan ala sukuni atasuh atas sukun Ya. Berikutnya tanda rafa yang kedua wau. Wa ammal wau dan ada pun wau. Fataku nu maka menjadi tanda rafa fi mau ini pada dua tempat. Pertama fi jam'il muzakkaris salimi pada jam muzakkaris salim yang kedua wa asma asma'il khamsah pada isim Lima wahya yaitu abuka wa khuka wa hamuka wa fuka wa lin. Ya. Abuka bapakmu, akhuka saudaramu, hamuka iparmu, wafuka mulutmu, wazu lin dan yang memiliki harta. zuilmin boleh, zu jahin boleh, Ya, yang intinya zunya ada di itu. Adapun setelahnya itu bisa panjang. Ya ini yang beliau maksudkan an muzakkaris salima sesungguhnya jama' muzakkaris salim. jamak muzakkaris salima. Salima sifat dari jama'nya. Bukan sifat dari muzakarnya. Kalau menjadi sifat dari muzakar, sesungguhnya jamak muzakkar yang selamat, nanti yang selamat, laki-lakinya ini yang selamat. Apanya? Jamaknya selamat dari peru perubahan, bukan selamat dari kecelakaan. Maksudnya, selamat dari perubahan. Hmm. Ya, ini an jamail muzakar Salimah. Sesungguhnya jama'u zakaris salim wal asma al khamsata dan isim yang banyaknya lima itu yu'rafu raf'uha diketahui ditandai raf'uha raf'nya bi wujudil wawi dengan adanya waw fatakunu marfu'atan dan jadilah dia itu marfu'atan di raf'a dirafakan bil wawi dengan pakai wau niabatan adil dhammati sebagai pengganti dari dhammah niabah niabah artinya pengganti daripada dhammah wal muradu bi jam'il salimi dan yang dimaksud dengan jamak muzakkaris salim al-lafzud daad 'ala al-jam'iyati Lafaz yang menunjukkan halal jama'iyat Lapas yang menunjukkan ja, jama jama'iyat jama, jama ja. biwawin wa nunin dengan waw dan nun fi akhirhi di akhirnya fi halatir raf'i di kala atau di saat dalam keadaan rafa wa ya'in wa nunin dan ya dan nun fi halatayin nasbi wal jari di saat dua keadaan. Mana dua keadaan? An-nasbi wal jarri, nasab dan jar. Sudah waktu kita bahas kata jurumiyah kemarin ini. Cuma di sini ada lebih komplit sedikit ya. Kalau yang kemarin majumiyah bi wawin wa fi halat ar wa ya'in wa nunin fi halatayn asbilal jarri. Ini yang sedikit lengkap. Nah, contohnya aja Zaiduna Raitu Zaidina wa martu biz Zaidi. na. Fa Zaiduna maka lafaz az Zaiduna fi qaulika dalam ungkapanmu yang mengatakan jaa Zaiduna tadi fa'ilun. Jadi fa fa'il. Tadi kan jaa Zaiduna. Oh az Zaiduna di sini menjadi fa'il marfu'un bil wawi diropakan pakai okay. waw wan nunu dan nun iwadun sebagai pengganti anit tanwini nah, iwad, mana iwad? iwad artinya pengganti nun adalah pengganti anit tanwini dari tanwin pil ismil mufradi pada isim mufrad waktu ada waktu isim mufrad kan ada tanwin zaidun ya, zaidun ada nun kan di sana tanwin itu kan nun itu hmm. nun yang ya, secara lapzi aja lapaz aja hmm. nah itu pas dibikin jama ada diganti dengan nun tanda ropaknya wau nunnya itu pengganti dari tan tanwinnya begitu wal asmaul khamsah dan simlima' lima nahu contohnya Jaa abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalin Fa kullu wahidin maka kulli wahidin Kullu wahidin masing-masing Atau setiap minha daripada nyanyanya kembali kepada Asfaul khobsah atau abuka akhuka humuka itu. Maka masing-masing daripadanya itu fa'ilun menjadi fa' Fa'il marfu'un bilwawi diropakan dengan Wau wow, niabatan ada Wau wow, itu statusnya, posisinya sebagai asisten atau pengganti daripada daripada wau. Wow. Wakulun dan masing-masing min jamil muzakkaris salimi daripada jamak muzakkaris salim wal asma khamsati dan isim lima lahu syurutun memiliki syarat. Syarat isim lima ini rofa dengan wau oh, nanti akan jelas akan datang nanti pada pembahasan kitab-kitab yang lebih tinggi. Jamak muzakkar salim juga begitu. Lahu syurub memiliki syarat tat lubu ayat tut labu boleh dicari atau engkau cari. Latut labu berarti dicari syarat-syarat itu. Kalau tatlubu engkau cari syarat-syarat itu minal mutawallat. Dari kitab-kitab yang mutawallat. Pembahasannya mutawal, ya. Panjang lebar, mutawallat. Dari tola kan? Tawala mutawwal, Ya. Pembahasannya panjang lebar. Berarti kalau ini tidak nyocok dijelaskan dari karena namanya saja mukhtasor jidan ringkas sekali sudah bernama ringkas sekali terus bahas syarat-syarat macam-macam tidak ringkas lagi namanya hadir, itu makanya beliau di sini sekedar memberikan informasi aja dia memiliki syarat nanti anda cari waktu mempelajari kitab-kitab yang lain insyaallah nanti waktu naik ke tingkat SMA pas mutamimah ya nanti syaratnya akan dijelaskan itu pun syarat asmaul khamsah nanti di sana ya lanjut wa amma alif dan adapun alif fatakunu alamatan raf'i maka menjadi tanda rafa fi tasniyatil asma'i khasatan pada isim tasniyah khasah khusus berarti cuma hanya satu aja Al muradu dan yang dimaksud min tasniyatil asma'i yang dimaksud dengan tasniyatil asma atau isim tasniyah maksudnya adalah al musanna. Musanna atau tasniyah sama. Kalau tasniyah itu masdarnya fana yusani tasniatan musanna itu isim maf'ul maf'ul ya. Yang diartikan dua. Wal muradu minhu dan yang dimaksud dengan musanna atau tasniyah madalla ala sanaini apa yang menunjukkan makna dua bi alifin wa nunin dengan alif dan nun fi akhirih di akhirnya fi halati raf'i di saat ra rafa wa ya'in in wa nunin dan ya, dan nun fi halati nasbi wa jarri di saat dua keadaan yaitu nasab dan jar nah contohnya ja az zaidani wa raaitu az ini wa marartu bizai daini Fazaidani magala fazaidani fi qaulika dalam ungkapanmu yang mengatakan ja'a zaidani fa'ilun adalah apa? Fa'il marfu'un dirafa'kan. Wa alamatu raf'i dan tanda rafa'nya al-alifu adalah a. alif niabatan 'anil dhammah menjadi pembantu eh asisten penggan, pengganti badal anil domati dari dham wal farqu bainal musanna wal dan perbedaan antara musanna dan jama' ini kalau udah ada harokatnya kan sama kelihatannya apa perbedaannya wal farqu dan perbedaan bainal musanna wal antara musanna dan jama' fi halatai nasbi wal jarri pada saat dua keadaan yaitu nasab dan jar apa perbedaannya Annal ya'a fil musanna Ay allati fil musanna Sesungguhnya ya Allati fil musanna Yang ada pada Musanna Maftuhu maqoblaha Maftuh Dipathahkan Apa yang sebelumnya sebelumnya Ya zai Dai Sebelumnya berarti apa Dal

ba'daha apa yang setelah ya yaitu ni na nonnya nah kalau jamak berarti sebaliknya maksuru ma qabla ya kasrah sebelumnya terus wa mabtuhu ma ba'daha zai di nah, nah itu uh, bedanya Wabil jam'i sementara pada jama' maksuru ma maksur dikasrahkan apa yang sebelumnya yakni dal mabtuh ma dan dipathahkan apa yang setelah ya yakni nun wan nunu dan nun yang ada pada tasniyah maupun jama' iwadun anit tanwini pengganti dari tanwin fil ism mufradi pada saat isim mufrad fi kullin pada masing-masing minat tasnia tiwal jamai daripada tasniyah dan jamak. Wa amman nunu dan ada pun nun fataku nun ada maka menjadi tanda rafa fil <tik> fiil mudari fada fil mudari zat tasna bi zamir tasnia til. Wabila bersambung dengannya zamir tasnia til tasniyah Nah, contohnya ya fala ni. Wa taf'alani nyampung dengan alif dasnya. Al tamirul jamain atau bersambung dengan tamir jamak naya wa faluna watau faluna. Al tamirul muannasah mukhalat mati atau bersambung dengan tamir muannasah mukhalawah. Tamir untuk perempuan satu perempuan yang dilawan. Ijarah naya contohnya taufalina. Hadhil auzanu timbangan-timbangan ini, pola-pola ini, wazan-wazan ini, tu sama dinamakan al afal al khamsata. Namanya al afal al kham. Sa. Watakunun nunu dan nun allati TV akhirnya yang ada di akhirnya takunu menjadi Ya, saya terjemah nunnya ya dulu takunu an lati via akhirnya nun yang ada pada akhirnya takunu menjadi alamatan tanda ala robh, ya, tanda rafa. hanya fahiyah marfu'atun maka dia al-af'alul khamsah ini marfu'atun dirofakan bisubutin nuni dengan tetapnya nun niabatan ada dom sebagai pengganti daripada dom doma. Fatakulu maka engkau mengatakan az al ribani. Supaya mutabakah ya. Zaidani dua, ya Yadribani juga Dua juga Zaidani Mubtada, Yadribani Khobar Terus mutabakah Fa maka la fadhribani marfu'un dirafa bi dengan tetapnya nun niabatun nunu dhommati sebagai pengganti dari dhommah Wa kaza juga antuma tadribani sama antuma mubtada juga tadribani jadi khabar tadribani di sini marfu' tanda rof'nya adalah nun Waze dona ya ribuna ya rofa tanda rofanya nun wa antum tau ribuna tau ribuna rofa tanda rofanya nun wa anti tau ya anti bacaannya ya bukan anta Dan anti karena ini menunjukkan perempuan ada ya munasno kalau tau anti tau Fakullu hadhir lam Maka setiap atau masing-masing hadhir lam Contoh-contoh Ini merfu'atun diropakan Wa'ala maturafi'a dan tanda ropa'nya Subutun nuni Tanda ropa'nya adalah tetapnya Nun Wal fil fa'ilun Alif yang ada pada contoh pertama dan kedua adalah Fa'il. Fa Mana contoh pertama tadi? <Syukur> Zaidani ya ribani. Contoh kedua? <Syukur> Antuma ribani. Wal wawu fisalis wal rabi'i fa'ilun. Dan wawu yang ada pada contoh? Yang ketiga dan keempat juga fa'il. Mana contoh ketiga dan keempat? <Syukur> Zaidunaya Antum? Tadribuna itu tiga empat. Wanya upil nia pada contoh yang ke lima failun. Ia fail. Mana contoh kelima? Anti tau ribin. Anti